Oke, halo YouTube. Selamat datang kembali bersama Sigit Handstand. Nah, di pagi hari ini jam 5 lewat 15, kita akan terbangin ini drone Pimi X8 SE 2022 yang baru selesai ada updatean. Barusan itu ada updatean tentang koneksi dari remote ke handphone diperbaiki biar lebih gampang. Kenapa kok bisa ada ada updatean kayak begitu? Nah, sebenarnya itu gara-gara saya, guys. Saya punya handphone di handphone itu ada yang handphone Samsung itu kadang rada susah connect ya. Nah ini langsung ada perbaikan update ya. Canggih ya Pimi ya. Updateannya itu beneran berdasarkan user. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita laporin langsung dikerjain sama programmer drone ya. Sadis. Oke di sini ada update nya, ada bacanya. Update complete dan cuman membutuhkan baterai sekitar 5% aja ya. Oke, kita langsung coba terbang ya di luar ya. Saya pengen ngelihat ke jalan-jalan, maksudnya ke jalan raya, lampu-lampu itu bagus nggak sih? Ini kondisinya sih udah lumayan terang, cuman kayak mendung banget gitu ya. Oke. Oke, kita take off dari sini ya. Uh, GPS-nya baru juga dinyalain. Tadi tiga, sekarang udah 11 lagi. Bagus banget ini GPS-nya. Oke, kita rekam dulu. Ini video biasa. Oke, kita take off dulu. Oke, mantap. Wow, lancar banget ya. Anjir gambarnya, guys. Bagus banget ya. Beda dengan yang versi sebelumnya yang 2022 ya. Oke, kita coba tarik mundur. Saya juga ngikutin di belakangnya. Saya berjalan ke arah sini juga ya. Oke, sekarang drone-nya ini ada di atas. Itu saya tuh. Ada di atas tempat kita sering bermain drone mainan di sini. Nah, untuk Pimi, salah satu keseruannya adalah dia bisa ngerubah home point-nya itu di tempat di mana drone-nya lagi hover contohnya di sini ya di sini kan tempat aman buat mendarat ya di sini ya di sini kan tempat aman buat mendarat nah kita pergi ke optionnya di sini lalu setelah option masuk ke menu drone di sini ada bacaan home point home point kita tekan yang ada kayak gambar kapal kertas dipencet oke okay. otomatis drone-nya sekarang akan berada di posisi di mana di situ ya ini mapsnya mana Coba kita nyalain paket datanya. Jangan nyalain Wi-Fi, jangan nyalain Bluetooth karena mengurangi gangguan dari handphone ke remote ya. Oke, sekarang di situ ya. Oh ya, sedikit bocoran buat kamu buat informasi selama kamu pembelian bulan November di 2021 ya. Oktober, November ya, sampai tanggal 30. Ayo guys, di dihajar guys. Ada eksklusif launching ya di Tokopedia. Benefitnya kamu bisa dapat diskon sampai uh, ada kuponnya lah. Ayo hajar. Jangan lupa ya cek linknya di deskripsi video Nih si Pimi saya belinya di mana. Maksud saya ini drone bagus gitu. Kalau kamu niat beli di bulan November sebelum tanggal 30 Kayak di sini kan ada jalan ya. Ya, jalannya udah nggak ada lampu, guys. Terlambat kita. Oke, nggak apa-apa lah. Nggak ada lampu di sini. Coba cek dulu sini. Lampu jalan udah pada dimatiin, guys. Karena saya nggak berani terbang malam ya. Sadis. Ya lah kita terbang ke arah gunung aja yuk <laughs> kita terbang ke arah gunung lah oke kita terbang ke arah gunung gaspol bagus ini kolamnya ya mantap ini ini rumah sakit guys kita terbang lewatin atas rumah sakit Terbang ke arah gunung, kamera ke atasin. Oh iya, saya mau cek baterai dulu ya, bentar ya. Oke, baterainya yang sel yang tengah, rada-rada ngaco ya. Ini ya, agak beda ya. Kita harus aware banget nih. Oke, kita terbang gak usah jauh-jauh dah. Cuman ini kita praktekin dulu aja sampai berapa meter. Udah sampai 700 sekarang. Oke, kita ke atasin, lihat awan. Wih, canggih guys. Awannya kayak gini. Ke bawahin. Lihat pemandangan. Oke, ini kita terbangnya rendah ya, 80 meter, tapi jalannya nanjak. Otomatis secara perhitungan dia kurang dari 80 meter. Oke, udah sekilo gampang, tanpa booster, tanpa apa-apa. Ini sekilo, sadis. Cuman baterai saya ini yang abu nggak bener ya jarang dipakai karena saya kan punya baterai banyak, saya pakainya yang putih cycle-nya udah banyak. Jadi gini. Oke, kita turun naikin kameranya. Oke, 1,2 um, ringan ya. Wah, depan kehalangan pohon sih ya. Astaga, kalau saya agak lebih tinggi aja yuk, kita lebih tinggiin lagi drone-nya. Sedikit. Oke. cinca ya jarak 1,4 kilo enteng gak masalah mantap ini kita terbang ke arah gunung guys kayak di sini penerimaannya udah merah di 1,5 kilo karena di depan rumah kita itu di jarak 90 meter ya tinggiin lagi itu ada yang ada yang hijau-hijau apaan teh ini kita coba kita coba sini udah cukup ya segini ya Soalnya kalau saya udah nggak nyaman kalau misalnya gambar udah ngegeredek dikit juga udah nggak nyaman. Jadi artinya sampai jarak 1,5 kilo itu kamu masih bisa santuy lah enak kalau tanpa halangan ya. Gokil habis emang ini speknya ya. Tuh di depan ada ada tiang listrik sama pohon itu tuh. Kalau saya di atas saya yakin ini bisa lebih dari 1,5 kilo ya. Oke sekarang gambarnya putus guys. Saya meleng dikit putus ya. Tapi kalau saya tinggiin gini tuh. Ah, kalau di atas ini saya yakin pasti lebih mantap ya. Oke, kita speed baliknya sekarang 8,9. Artinya ini normal ya. Lumayan ya. Terbang kedua ini, terbang kedua di pagi hari ini kita dapat 1,5 km cincai. Yang anehnya itu dari awal terbang kan sinyalnya oranye, putihnya cuman sedikit cuman tahu-tahu dia udah 1,5 aja bener-bener <laughs> ini drone petualangan ya gokil sadis oke rumah Sigit n lurus di depan satu hal lagi yang pengen saya nyoba adalah eh, kamera kali ya atau kita mau coba terbang oh gimana kalau kita melakukan eksperimen nanti bentar kita pulang dulu kita melakukan eksperimen ya sinyalnya ini seberapa kuat ya oke okay bentar itu untuk home saya pengen ngecek dulu ini mapsnya oh di situ ya kita cek baterai juga baterai yang tengah nih saya khawatir nih nggak sehat soalnya dia mana sih kok oh, nggak keluar oh lagi file saya return kayaknya ya menunya jadi si menu baterainya nggak keluar ya Wih, mana menu baterai menu kanan oh iya lagi PLCF-nya dia nggak keluar menu apa-apa. Mungkin emang dari program dari sananya begitu. Itu bukan bugs itu. Speednya sekarang pulang dengan 8,9 ya. Oke. Okay. Kolam berenang di bawah kita cek. Bagus nggak? Ini kolam berenang gedung putih. Tajur. Sadis. Intinya di terbang kedua enteng banget dapat 1,5 ya. Oke, keren ini asli. Uh, coba tadi saya, oh, tapi saya nggak bisa sih arah Gunung Salak. Saya harus naik ke atas genteng ya. Harus naik ke atas genteng kalau pengen bener-bener pong ke sana. Saya udah nyobain juga sih ya. Oke, ini udah balik lagi ke tempat yang tadi saya set ya. Kita ambil alih guys, biar videonya nggak terputus. Pencet depan, pencet return to house. Returnnya dibatalin. Nah, kita langsung cat bawah gini. Ini saya langsung ambil alih interupsi drone-nya. Oke, mumpung di pagi hari nggak ada layangan. Kita akan ngetes yang kedua kalinya. Yaitu terbang rendah, tapi saya kehalangan obstacle ya. Kita pengen lihat Kekuatan sinyalnya dia sampai bisa seberapa bagus. Oke, saya jalan ke arah sini deh. Saya eh, bentar, pagi hari dingin banget ini. Oke, saya sekarang berdiri di atas polisi tidur ya. Ini saya sekarang berdiri di atas polisi tidur, mumpung nggak ada layangan, kita terbang rendah, guys. Ayo hajar. Kita terbang rendah di sini. Saya pengen tahu sinyalnya kuatnya strongnya sampai seberapa gede. Sekarang tingginya 10 meter, jangan terlalu 10 meter ting. Jaga-jaga uh, 20 meteran. Oke, ini depan kalangan tembok rumah nih. Posisi saya berdiri sekarang kalangan tembok rumah pohon. Oke, jaraknya 100 meter aman ya. Berarti saya berdiri kehalangan obstacle parah. Bentar, kita stop dulu. Nih, drone kan ke arah sana, terbang rendah. Ini rumah ya. Ini rumah ya. Oke, lanjut. Oke, kok oh, ke drone -nya nurun sih? Oh, bukan nurun. <laughs> Itu gentengnya bikin tinggi. <laughs> Sadis. Oke, 20 meter. 100 oh sampai ke sini bisa guys terbang rendah guys asli ini sinyalnya strong banget beneran ini sinyalnya strong ada motor ya Ih, ada motor ada motor ada motor ada motor kita pengen follow nih kemarin waktu ah berhenti di situ <laughs> rumahnya di situ Oke. Sekarang 197. Ketinggian cuma 15 meter ini. Saya masih lancar FPP-nya. Ya Belum merah gambarnya, guys. Sinyalnya juga masih strong. Ah, motor kebetulan. Hoki banget, guys. Kita follow ya. Kita tinggiin, guys. Karena saya di sini nggak nggak tahu obstacle-nya apa aja. Kalau nggak salah tuh ada ini deh. Ada ada tower, cuman towernya di mana ya? aman ya pokoknya oke okay. wih tempat pembaringan terakhir di sini ngeri kita ngeplok di situ guys oke okay. 21 meter saya tampilin aja ya jaraknya ya biar real view uh tower guys hati-hati ya kalau kamu terbang rendah jarak jauh begini harus benar-benar nguasain medan oke okay, sinyalnya merah sinyalnya merah ya kita tinggiin lagi dikit sinyalnya sekarang balik lagi ke kuning si motor harusnya sekitar sini nih ya sinyalnya absurd ini FPP nya uh, gelap oke ke sini ya oke kita tinggiin kita tinggiin kita tinggiin ini udah keterlaluan soalnya jaraknya jauh banget nah jelas lagi nih motornya yang mana tadi ya depan itu ya ayo go 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 ngebut oh, amat sih di gang ayo coba coba go 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 Oke, sadis. Saya ini berdiri di sini, guys, 50 meter kuat dia sinyalnya. Oke, okay, keren. Uh. Wow. Terjadi salib menyalip. Oke, okay, keren. Terus, guys. Kemarin Gino minima di sini putus ya. Sama seginian. Oke, okay, kita follow yang tengah aja yaitu yang ngebut ya. Biar drone-nya bisa ngebut juga. Oke, okay, hajar, guys. Terus kita kayak ngelihat GTA ini GTA Definitive Edition San Andreas alah saya udah beli guys lumayan harganya 800 ribu cuman saya kan bukan vlog gaming saya beli buat iseng doang ya oke sadis guys di ketinggian 60 meter sampai ke jalan <laughs> ayo lo diikutin lo ayo lo diikutin lo ayo diikutin, ngebut Ui, cepet 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 ngebut ya Buset kemana ini saya, saya masih di tengah rumah ini guys Saya masih di tengah rumah ini Jarak 300 Kehalangan obstacle masih bisa Buset guys di sini kalau nggak salah ada tower deh Hati-hati hati-hati Kita tinggin lagi Kita tinggin lagi Oke okay. Oke okay. Oke okay. Ngebut Anjir ngebut ya <laughs> Bye bye Buset. Kalangan rumah. Bisa ini ke jarak 300. Aman. Tapi nggak terlalu rendah ya. Karena emang bener-bener butuh sinyal yang sangat strong banget ya. Dan gila banget ini. Sadis. Ini tuh gedung apa sih? Oh, Superindo. Superindo tempat belanja bulanan di sini. Oke kita tarik mundur aja drone nya Strong sinyalnya ya Dan ini beneran strong banget Gokil Bye bye Super Indo Footage gini bagus nggak? Oh, kita ke Gunung Salak deh yuk Bikin footage nyamping Wah Gunung Salaknya keren nih Cuman kurang cahaya sedikit ya Coba kita coba ini yuk Kita coba videonya Kita coba berhentiin dulu sedikit Saya berhentiin habis diberhentiin saya pengen ngoprek di sini nih kamera videonya teh ada apa aja wah tadi pakai 4K 24 fps lagi ya guys pasti ngegerdeg hasilnya karena 24 fps tapi nggak apa-apalah <laughs> kenapa dia 4K 24 fps ya oh waktu itu saya coba terbang-terbang di indoor ya pakai yang fps-nya diturunin nggak apa-apalah yuk kita langsung coba ke HDR kalau nggak salah itu ada HDR Abis ke HDR kita langsung pakai yang katanya ada yang pengen nyoba 60 fps guys 60 fps nah kalau untuk 60 fps dengan 30 fps kalau 30 fps gambar gunungnya itu menjauh tapi kalau dipencet 60 fps dia gambar gunungnya agak mendekat jadi sama kayak di cropping sedikit gitu ya si gambarnya oke kualitinya kita pakai yang high lalu white balance nya metering modenya Aperture, color nya udah general aja lah bawaan pimi aja white balance nya ada apa aja sih buset biru kayak begini sani ah oh, sunny. kita pakai sani nih keren nih agak-agak oranye ya oke kita pakai sdr dan kita pakai footage menyamping ke kiri dulu bagus nggak gunungnya Oh, ng omong ngomong-ngomong drone-nya ke arah mana ya? <laughs> saya asal berdiri depan rumah ini drone-nya nggak tahu di mana. <laughs> Harus lihat maps. Oh, drone-nya di arah depan. Ini saya apa jalannya? Makanya saya udah udah insting ke sana ya. Cuman kehalangan bangunan ini. Gila sinyalnya strong ya. Oke, kita jauhin dulu sampai ke 400 meter. Lalu kita pencet ke sini ke sport mode. Sport modenya diaktifin. Yes. Geber ke kanan. Ini pakai sport mode. Kamu cek sendiri gimbalnya. Sport mode miring. Kecepatan edan. L edan kecepatannya 19 meter per second, guys. Berapa kilometer per jam nih? Gila, 19 meter per second ini ngebut banget edan Bimi. Mana? buset itu. Itu tuh, itu tuh. Itu tuh kelihatan nggak? Tuh. Tuh kelihatan nggak? Eh dan drone racing kali ya? drone <laughs> racing guys, ngelewat dengan kecepatan tinggi. Oke okay, baterainya udah cukup, jangan kita siksa. Return to home. <laughs> Sadis ya. Saya nggak mau terbang sampai. Uh, ah, gunungnya dan gunungnya gunungnya. Stop. Kita di jarak maju aja. Eh gila gunungnya gunungnya ada kabut-kabut di bawah putih gelo asli mantep ini lah tadi gimbalnya agak geser ke bawah ya oh gimana nggak geser ke bawah saya main ekstrim gini speednya 12 ya cuman lihat itu gambar Eden lihat guys kecepatannya lihat 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 tower stop kayak cukup ah hari ini ngegebernya bener-bener dah buset <laughs> <laughs> Kalau drone kayak gini di sport mode ngeri gua tahu. Asli ini sport modenya ganas. Ini kita pakai Sani ya. asli ganas banget ini speednya sadis bro kayak cukup ya gue lagi nggak vlog Oke, <laughs> thank you udah lihat video sedikit ensen. Eh, bentar-bentar, nggak bentar. enak kalau ngomong nggak di situ ya. Eh, jangan ini guys, kalau udah di, kalau udah di bawah kayak gini jangan pakai spot mode lah ya dan picilakalin tahu kita pakai sport modenya hilangin aman sensornya udah jalan lagi ya thank you udah lihat video Sigit Einstein kalau kamu suka di like jangan lupa di subscribe channel Sigit Einstein ya gelo ini sinyalnya kuat banget jaraknya 1,5 enteng mantap good ya eh satu lagi ayo cek Tokopedia mumpung ada kupon nanti Kuponnya saya kasih di link di deskripsi video ya Kalau nggak salah cashbacknya 300 ribu lebih deh Oke okay. Mantap ini Indron Hajar guys Mumpung bulan November 2022 ya Oke okay. Cara mendaratnya gimana Yuk sekali-kali kita mendaratnya Pakai fitur ini nih Pakai fitur mendarat Pencet gini Saya pengen tahu dia mendaratnya kayak gimana Kalau di bawah